Jangan tinggalin berzikir mengingat Allah lantaran kita belum khusyuk. Udah zikir lisan enggak apa-apa. Sebab tahapan menuju Allah ini emang yang paling tertinggi la ilaha illallah. Ini masih tahapan lagi. Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'i Adam itu memberikan tahapan la ilaha illallah aja banyak. Yang tertingginya hu hu hu. Apa itu hu itu? Dia Allah. Dia Allah. Dia Allah. Kalau kita sekarang enggak ngerti, hahu 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 hahu. Kagak ngerti masalah. Hu itu dia Allah. Dia Allah. Dia Allah. Dia Allah. Yang kita tuju, yang kita minta, yang kita bakal balik, yang punya surga, yang punya neraka, yang punya rezeki, yang bikin seret rezeki, yang nurunin wabah, yang hilangin wabah, dia Allah. Oh, itu tertinggi. Tapi enggak bisa menuju ini nih. Kudu baca Allah, Allah, Allah. Ini enggak bisa. Kudu baca illallah. Ini makin turun nih. Illallah, illallah. Enggak bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini aja bekelas. Ada yang 12.000, ada yang 300. Menuju sini nih salawat. Maka saudara, kenapa kita jangan tinggal? Karena memang tahapannya begitu menuju kepada Allah. Pertama kita zikir lidah dulu dah, walaupun hati ghaflah. Moga dengan itu terus continue istiqomah, ada berzikir kita baca, kita jalanin, Allah naikin derajat kita dari tadinya zikir lidah menuju zikir hati, karena Allah mampu. Yang tadinya zikir hati belum zikir suluk, Allah naikin lagi menuju zikir suluk. Semuanya enggak ada yang sulit di mata Allah. Tadinya zikir pikirannya kemana-mana, jangan berhenti. Biarin pikiran kemana-mana, ingat warung enggak? Ingat ini, ingat itu, biarin terus. Jangan berhenti. Allah kuasa ningkatin derajat kita, zikir dengan hati kemana-mana menuju zikir hati penuh konsentrasi, dan itu Allah bisa. Sebab ada zikir ghaflah, ada zikir yaqadah, ada zikir hudur. Hudur tertingginya. Udah zikir ghaflah enggak apa-apa, mulutnya zikir, pikirannya kemana-mana, enggak apa-apa. Jangan berhenti. Terus, paling tidak. Saya ini udah baca la ilaha illallah, tapi enggak ada perubahan apa-apa. Ada kalau kita faham. Ada kalau kita faham. Yang mana? Setidak-tidaknya mulut kita tidak kita gunakan untuk nyela, nyaci, maki orang. Setidak-tidaknya mulut kita kita tahan untuk tidak menggibah, namimah orang. La ilaha illallah. Setidak-tidaknya mulut kita beribadah, dan ini bakal merontokkan dosa-dosa dan menuju kepada ingat Allah. Allah itu agung. Kita kotor, Allah suci. Kita busuk. Pelan-pelan. Pohon kalau udah kadongan tinggi, doyong, enggak bisa sekaligus, patah. Kecuali masih kecil, gampang diolahnya biar lempeng. Jangan tinggalin ibadah.
dengan alasan kita ini belum dapetin kenikmatan ibadah. Entar juga ketemu. Zikir saja, zikir saja. Jangan tinggalkan zikir. La ilaha illallah. Biar kita muncul yang esa Allah, yang bisa nolongin kita Allah, yang bisa ngilangin penyakit Allah, yang bisa ngasih rejeki warung laris Allah. Tapi adalah namanya itu disebut isti'anah majaziyah. Kan dibilang huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Rasulullah itu adalah kekasih Allah yang pertolongannya kita harapkan ngadepin problem hidup nih, penyakit yang kata dokter kagak bisa sembuh. Rasulullah kelas kita pada bagian ini. Pada bagian ini kelas kita. Biarin dah zikir ma'al ghaflah masih lebih bagus. Moga-moga yang tadinya zikir ma'al ghaflah menuju kepada zikir ma'al yaqadzah. Ada kesadaran yang kuat. Waktu la ilaha illallah dia sadar, ini nyawa dari Allah, ini hidup dari Allah, apa yang mau disombongin dalam hidup segalanya dari Allah. Mau ngapain? Ada orang begini begitu, begini begitu, la ilaha illallah, terserah Allah. Hidup bainal khub wal bughd, hidup antara benci dan cinta, cinta dan benci, itulah hidup. Yang cinta enggak bakalan habis untuk memuji, memuja, menyanjung. Dan yang benci enggak bakalan berhenti dan kehabisan akal untuk terus mencaci. Tapi kalau kita lihat pohon manggis yang di depan, ada dua. Ada yang busuk, ada yang bagus. Yang busuk jangan dipikirin bagaimana biar dia copot ini. Enggak usah. Diemin aja. Ntar juga rontok sendiri. Ada orang megelit, enggak usah dipikirin, pusingin ini, enggak usah. Biarin. Ada orang nih, pikirannya busuk, hatinya busuk, enggak usah. Ini bagaimana, ini bagaimana, enggak usah. Biarin, entar juga kalau dia tahu malu sendiri, jatuh dia. Kita terus konsen sama Allah. Konsen sama Rasulullah. Otak itu harus ke sana terus.